Artinya dia telah mapping atau melihat beberapa tempat sebanyak 4 pos polisi dan akhirnya dia menentukan melakukan penyerangan petugas polisi di lokasi TKP yaitu di simpang 66. Pengen ngambil senjatanya. Pengen ngambil senjata apa? Untuk apa? Senjata pistol. Entah apa mbak senjata itu untuk digunakan apa? Untuk masih teroris yang lain. Masih teroris yang lain. Banyak kawan teroris kita. Tapi baru dari. Nah, terus kenalannya di mana kalau nak ngasih ke teroris itu? Jaringannya siapa? Belum ada bikin jaringan. Nak bikin rencana. Baru mau bikin deh. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.